Dukung kalian. Enggak. Kalau mau lepas anak umat Islam. Kita pengen acaranya berjalan lancar. Berjalan lancar. Ya. Tanpa mendesain Pak Anies. Kita minta kalau begini bisa mendesain Pak Anies. Kita enggak mau. Antum sayang Pak Anies. Antum peserta doang kan. Antum panitia. Begini caranya. Sebaiknya kalau kita sayang Pak Anies. Antum panitia bukan pekerjaan hari ini. Kalau peserta udah diam. Jangan iman dia sendiri, kita bendera la ilaha illallah itu dengan HTI. Bukan. Kita enggak mau itu. Menjaga citra Pak Anies itu loh. Udah. Kita enggak ada. Kita menjaga citra Pak Anies. Udah diturunin. Udah diturunin. Kalau diturunin kita tetap di sini. Udah diturunin silakan. Ya, jadi lewat informasi dan beberapa media yang kita pantau maupun kita sudah ke lokasi, sampai saat ini kita lagi melakukan penyelidikan. Tapi terkait dengan penyelenggara, salah satu penyelenggara dari LSM Damai yang lagi kita lidik, terkait dengan pertanggungjawabannya maupun apakah kegiatan itu sudah berizin apa enggak, kemudian terkait dengan bendera yang dimaksud, sedang kita melakukan penyelidikan. Masih dalam tahap lidik, untuk saksi kita masih melakukan interview langsung di TKP. Yang intinya kita bermuara ke penanggung jawab sehingga lebih jelas siapa yang melakukan apa dan bertanggung jawab kepada siapa. Oke.